Baca, karya Bapak Yudi Latif. Saudaraku, pernahkah terbayang bahwa sungai-sungai besar di Kalimantan, Kapuas, Mahakam, dan di Sumatera, Musi, pada mulanya merupakan anak-anak sungai dari suatu tangkapan air yang sama nan luas, sistem sungai lebih besar yang berada di Laut Cina Selatan. Itulah yang menjelaskan mengapa jenis ikan sungai di kedua pulau itu pada umumnya sama. Sementara kita harus belajar secara imajinatif untuk meraba tren-tren perkembangan ke depan. Kita juga masih harus belajar secara penasaran untuk menyingkap hal-hal tersembunyi dari masa lalu. Jangankan belajar memecahkan misteri planet lain, sedang misteri di sekitar rumah kita pun masih banyak yang belum kita pahami. Begitu luas kitab semesta yang harus dibaca, begitu terbatas waktu dan kehendak untuk membaca. Tiba-tiba, usia kita sudah memasuki senjakala. Pemenang sejati dalam hidup adalah mereka yang giat belajar memanfaatkan waktu dengan kesabaran aktif. Seperti kata Leo Tolstoy, dua petarung yang paling kuat adalah kesabaran dan penguasaan waktu. Belajar merunduk, Yudi Latif.